Hasil lengkap, perempat final, BWF World Championships. Hari Jumat, 25 Agustus 2023. Di sektor tunggal putra, pemain India, Pranoy HS, berhasil mengalahkan peringkat satu dunia, Victor Axelsen, dengan pertarungan 3 game, 13-21, 21-15, dan 21-16. Kun Lafut Fititsan berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Wang Suwei, dengan skor 18-21, 21-15, dan 21-13. Di sektor tunggal putri, pemain Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, harus kalah dari peringkat 2 dunia, Akane Yamaguchi, dengan skor 16-21 dan 18-21. An Seyong berhasil mengalahkan pemain Jepang, Nozomi Okuhara, dengan skor 16-21, 21-10, dan 21-11. Di sektor ganda putra, Ahsan Hendra harus kalah dari wakil Korea, Kang Min Hyuk, Seo Seung Jae, dengan skor 19-21 dan 17-21. Kim Astrup, Anders Skarup Rasmussen, berhasil mengalahkan unggulan kedua asal India, Satwik Sairaj Rankireddy, Chirag Shetty, dengan skor 21-18 dan 21-19. Dan Fikri Bagas harus kalah dari ganda putra China, Liang Weikeng, Wang Chang, dengan skor 18-21, 21-15, dan 14-21. Di sektor ganda putri, wakil Indonesia, Apri Fadia, berhasil lolos ke perempat final, usai mengalahkan wakil Jepang, Yuki Fukushima, Sayaka Hirota, dengan pertarungan 3 game, 21-18, 13-21, dan 21-10. Chen King Chen, Jia Yifan, berhasil menang atas wakil Jepang, Nami Matsuyama, Chiharu Sida, dengan rubber game, 21-15, 16-21, dan 21-16. Zhang Suxian, Zheng Yu, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Pearly Tan, Tinaa Muralitaran, dengan skor 17-21, 21-17, dan 21-19. Dan Kim So-yong, Kong Hyeong, berhasil mengalahkan wakil Thailand, Jongkol Pankitit Harakul, Rawinda Prajongjai, dengan straight game, 21-19, dan 21-19. Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, berhasil mengalahkan wakil tuan rumah, Matthias Christiansen, Alexandra Boje, dengan skor, 21-16, dan 21-18. Yuta Watanabe, Arisa Higashino, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Chen Tangji, To Ewei, dengan skor 21-11 dan 21-11. Zheng Siwei, Huang Yakyong, berhasil mengalahkan Kim Won Ho, Jong Naang, dengan skor 21-10 dan 21-6. Dan Seo Seung Jae, Chae Yujung, berhasil menang atas unggulan keempat, Dechapol Puavaranukroh, Sapsire Taeratana Chai, dengan straight game, 21-12 dan 21-16. Di pertandingan lainnya, Chen Yufei berhasil mengalahkan sesama pemain China, Wang Ziyi, dengan skor 21-17 dan 21-12. Aron Chia, Sohuo Yik, berhasil mengalahkan Liu Yuchen, Ou Suanyi, dengan skor 21-10, 15-21, dan 21-14. Carolina Marin berhasil mengalahkan Tai Su Ying dengan skor 21-16 dan 21-14. Anders Antonsen berhasil mengalahkan Kenta Nishimoto dengan skor 21-10 dan 21-7. Dan Kodai Naraoka berhasil mengalahkan Si Yuki dengan skor 21-10 dan 21-19.